The changing environment is massive, especially in the telecommunication business, where the competition isn't just around the corner, it's across the globe. It's a little known fact that Indonesia is the third largest market for digital adoption in the world. 50% of Indonesia's 265 million strong population are on the internet, averaging 8 hours and 51 minutes online per day. People are longing for vast, seamless, and global communications pt telekomunikasi indonesia international, or Telin, a subsidiary of pt telekomunikasi indonesia, tbk, or telcom, exists to provide the communication needs of the global society with six product and service portfolios that surround our business. voice, data connectivity, internet and content, mobility, enterprise service, and other solutions, backed by the ownership global offices in indonesia, singapore, Hong Kong, Timor Leste, Australia, Malaysia, Taiwan, USA, Myanmar, supported point of presence and submarine cable systems around the world. Nothing could express our appreciation to all stakeholders for the recognitions given to us along this journey. These commitments of Tallinn and global telecommunications is nothing but to commemorate the needs of high quality services that have touched people's lives in social relationships, cultural and economic impacts. And therefore, through this spirit, we present to you Talim. Accelerate your digital expansion in Asia Pacific. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di virtual event kolaborasi Tekin Asia bersama Telin dengan tema Turning a Poor Digital Customer Experience into a Great One. Semoga teman-teman dalam keadaan yang selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun sedang berpuasa saat ini. Bersama saya Glenn Persetia yang akan menemani teman-teman semua ngobrol bareng seputaran digital customer experience. Nah, nantinya kita akan mempelajari customer experience dari berbagai aspek. Untuk itu akan ada tiga pembicara hebat hari ini yang mungkin kalian semua sudah sempat stalking-stalking pas lihat banner acara ini. Langsung saja kita mulai sesi pertama yaitu keynote presentation dari Mas Yoel Sumitro, SVP Product Design dari Tiket.com dengan judul How to Build Great Customer Experience. Sebagai latar belakang, Mas Yoel sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di mana diantaranya pernah bekerja untuk beberapa perusahaan seperti Uber, Adidas, Bukalapak, sebagai product designer dengan spesialisasi di UX research dan design. Without further ado, mari kita sambut Mas Yuel Sumitro. Halo, selamat sore Mas Yoel. sore, Glenn. Gimana mas keadaannya, sehat-sehat? All good, all good. All good ya, masih working from home sepertinya ya? Ya. Yeah. Oke, okay, uh, tanpa panjang lebar lagi mas, silakan mas kalau memang sudah siap dengan presentasinya kita langsung mulai aja. Silakan mas. Good. Uh, ini udah pada bisa lihat screen Oke, okay, sounds good. Oke. Okay. Hari ini gue bakal ngomong tentang how to build great customer experience tapi dari sudut pandang desain. Uh, karena I think there will be other perspective dari engineers atau dari produk habis ini, uh, I'm gonna talk about from design, right? Uh, nah, if you have this kind of topic in a design conference, uh, most people or most people who come from design will answer that, okay, uh, just use design thinking, right? Uh, untuk bikin great customer experience, and then you use design thinking nah di saying apa sih bisa kita tahu ini kan this is like this overly used uh, diagrams, empathize, define, idea, prototype, and testing, and then somehow it's like a secret sauce. If you do this, then hopefully then people will love your products. But I think like this concept is a little bit shitty, uh, or is a shit. Uh, I don't think uh, our superpower or our uh, trait is on something that is very structured or rigid. Uh, karena harusnya designer itu yang paling jago untuk navig navigate on ambiguity gitu. So today I'm gonna show you one case where uh, in ticket yang how we try to build a great customer experience that we don't really use this kind of overly used uh, fancy word like design thinking, uh, but basically we just really need to navigate with the ambiguity that we have and we need to uh, do this gitu. Nah. Case -nya apa uh, this one uh, search result page design. So we want to somehow uh, redesign or improve this page. Dimana kalau kalian uh, habis masukin uh, search dari Jakarta ke Denpasar, and then you will see this page, right? Uh, and then mau mil Now, nah, again, if you use design thinking, then the first step then you will do will uh, empathize, uh, do research, and then do design, testing, and then so on and so forth. But again, I don't think like this kind of like very rigid. Where uh, will work? Uh, by the way, kalau kalau uh, kalau pada tahu sebenarnya design thinking itu dibikin uh, untuk orang non designers gitu. Nah, so what 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 what, what did we do? Uh, ada beberapa step yang kita lakukan. The first one, we actually do a benchmarking study between uh, ticket and travel Nah, Nah, nya ngapain? Uh, is a is a simple task. Jadi kita uh, do with around 40 people. Uh, we give them like a, a simple task. And Then we we really time uh, measure some metrics. Misalkan ini yang kita measure adalah waktunya. Jadi berapa berapa detik uh, orang search produk di tiket, berapa detik orang search produk di traveloka on every pages on the same kind of use uh, use case gitu. Nah misalkan we found out bahwa di halaman yang search tersebut tadi in average uh, people spend six seconds less uh, in that page dan tiket gitu. Uh, jadi kayak, uh, and then itu kan data dari kuantitatifnya, and then, then kita mulai mikir, hmm, uh, why, why why, do uh, people spend six seconds less uh, in our page than in travel local, gitu. And then kita continue buat do some final analysis, dan uh, research buat validate uh, those hypothesis that we made. Uh, nah, contohnya ini, when we do the final analysis, we found that 55 itu drop off dari halaman itu balik ke halaman sebelumnya uh, untuk masukin lagi uh, mengganti search kriterianya. Padahal, uh, sorry. Uh, padahal, uh, padahal sebenarnya kalau dia mau ganti file yang di sini, uh, teks yang di sini dia tuh bisa nih langsung ganti aja klik di sini gitu. But then, uh, from our qualitative, we found out several things. For example, orang nggak tahu nih kalau ini itu bisa diganti atau mereka mikirnya ini cuma teks atau judul. Mereka nggak tahu kalau this button itu buat ngeganti uh, terlalu kecil karena nggak kelihatan, jadi kebanyakan mereka selalu klik yang back button di sini uh, supaya um, untuk mengganti search criteriasnya uh, gitu. And then, uh, all of that research, we also want to combine it with a business intention, gitu, karena At the end is all about money juga kan. Uh, jadi kita gabungin tuh dari product intentionnya apa, business intentionnya apa, user intentionnya apa, design intentionnya apa for this particular page gitu. Uh, the next one we also want to decide the design principles. Jadi kayak dari semua yang kita do research tadi yang gue kasih cuma beberapa aja tapi sebenarnya banyak kan. Dari semua itu kira-kira uh, kita defining oke. Okay, apa sih yang important for this particular page? And then we and then we decided, okay, these are the four uh, things yang important. Nah, gunanya apa? Some, sometimes people make this design principle cuma buat gaya-gaya, kan? But, but actually, we actually use that. We use that design principles to map our competitors to to to, to access frameworks. If you ever heard, contohnya kayak gini. So we do like, analysis again one by one to other competitors. We really do a, a thorough benchmarking lagi ke mereka, and then we map them to this two axis uh, framework. Jadi, we choose to design value that we think are important for that particular uh, design. For example, ini buat design card-nya, card-nya doang, bagian dari halaman itu. Okay, for this card, uh, apa yang important? Uh, yang pertama compactness, yang kedua tentang affordance. And then kita mapping, and then we, and then we think with ourselves, okay. Where we, where do we want to position uh, tiket? Uh, apakah mau very compact kayak kayak ini kayak trip atau mau lu nggak compact kayak si si siapa si tiket yang sekarang tapi showing a lot of things to nuts people so we can have a more dis, uh, discussion about this gitu. Nah at the end we decided we want to put here. gas a compact trip a compact kayak is actually less compact than them but we want to also make uh, the affordance part of the design uh, to be stronger little at the end we tried to connect all parts together we came up with this design uh, I think we released it around one month or two months ago uh, and then the result is good we uh, the CTR is increased by 26 percent 26 percent sorry uh, So at the end, I just want to say that if you want to build great customer experience from design, sometimes people just think that okay, just let's do what design use design thinking gitu, you empathize, define, idea, prototype and test. But in my opinion, it's never been like that. Uh, like you always need to be navigate the ambiguity. Uh, there is a new masab, masab yang baru bahwa Right. Design thinking is shit because it's just focusing on methods. But we need to focus more on the ability of the designers. Uh, like, for example, navigate the ambiguity. And the nah, concept orang bilang designerly thinking instead of design thinking. That's one we can talk in other uh, opportunity. That's all. Hopefully, it helps. Uh, am I on time? Glenn? Ini aku harus ini nih pakai okay, handphone. Kenapa? Oke, okay. uh, thank you, thank you, Mas Joel. Kayaknya kita punya sedikit uh, technical issues nih, sama Mas Glenn. Uh, thank you banget untuk presentasinya tadi, uh, banyak uh, insights yang kita dapat juga nih dari Mas Joel. Mungkin kita bisa uh, ngobrol sama Mas Joel nanti di sesi panel ya, Mas. Lebih lanjut, kita masuk ke sesi kedua. Ada okay. presentasi dari Pak Norman. Kenapa? Oke, okay, uh, ya yeah. mungkin kita masuk langsung masuk. Oke, okay. uh, thank you, thank you, Mas Yowell. Kayaknya kita punya sedikit uh, technical issues nih sama Mas.

Halo, Pak Norman. Uh, hello. Sorry, ada trouble sedikit tentang koneksi saya. Oke. Okay. Gimana keadaannya? Sehat-sehat, Pak. Pak. Uh, sehat, all good. Thank you very much. All good ya. Sudah siap dengan presentasinya, Pak? Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Um, Silakan dimulai, Pak. Ya, terima kasih. Uh, sudah bisa dilihat my deck in full screen? yep all good. Oke. Okay. Uh, ya, tadi kalau dibahas dari sisi desainer, uh, now I would like to talk about uh, improving a digital customer experience from engineering perspective. Gitu, jadi, uh, even though I'm an engineer, I'm a technology, I'm a CTO, I lead team of engineering, but this is a very good uh, insights uh, or uh, philosophy from Steve, yeah, D Steve, uh, about uh, technology, product, and customers. So he always said, we should start with what incredible benefits can we give to customers, not starting with what technology we have and how we're going to market that. He always start with the customer experience and work backward to the technology. You can't start with technology and try to figure out where you're going to try to sell it. Uh, a lot of uh, situations, uh, we have tech people, young, really have that you know engineering tech mindset, try to push. Uh, uh, fancy, cool tech to the product to the customer, but that's not necessarily improving customer experience or not necessarily give the incredible benefits to the customers. So this is the the mindset that we should uh, always have. It's about um, moving customers from point A to point B, where point B, where point A is where they are now, uh, a bad situation. They feel pain, they don't get the gains, and point B is where their pain removed and they get the gain. and our product, our solution that we build with technology is actually a bridge that bring them from point A to point B. So that is the mindset. Gitu. And then from that philosophy, uh, you should uh, really look at what matters the most to your customers. Gitu. Karena dari situ kita akan bisa define the right goals, the right strategy, the right priorities, plans, execution, trade-offs, and everything when we're going to build and run our products. Uh, To serve the customers. Jadi, really look at what is your key value propositions, gitu. Jadi, pain you're going to relieve and gains that you're going to give. Uh, start with that. Gitu. Karena yang sering terjadi adalah with the digital transformations going on, people trying to go digital, build app, build website, and think it is everything. And they do well design thinking, product design, good UI, UX, and all that fancy things in the app in the platform but maybe it's not necessarily the key value proposition of the company so uh, you actually end up building something young gimmicky not really something young the bread and butter the core thing that customer come to you and want to get your product or your service you need to understand what kind of company are you are you a sales driven product driven technology driven because it will be different yeah uh, most companies most startup in Indonesia, all the unicorns everyone they're not technology company they are product driven companies basically they're just building products uh, using known or commodity technology and available in market not necessarily something breakthrough from tech perspective technology driven we talk about something like spacex although the typical israeli startups they are technology driven startups gitu. call sales driven yeah uh, i think it's the the, the Coca Cola the the uh, Unilever PNG of the world where yeah you can improve and do stuff in digital area but that's not necessarily what the customer is coming uh, to you. Gitu. Also, let's say logistic companies, you really need to care about, for the the SLA. Gitu, uh, if we talk about the next uh, topic, there, how digital are you? whether digital is an enabler only or digital is at the core of your product and services gitu if it's digital just an enabler you should actually put focus and effort and investment on things yang actually at the core and digital is just supporting them unless your company is really a digital company yang kalau that digital platform or app is gone then there is no business no company then you are a digital at the core gitu you need to also focus on the end to end customer experience before they acquire or get your product or use your product or services while they're using it and after they're using it, and any touch points across that journey. And then you need to ensure there is an alignment with your North Star metrics. Now, once you figure this out, you can put the right priorities, effort and investments. And then after that, it will boils down color from the engineering perspective, if you are a digital company at the core, or if digital really matter to your company, it will comes down to this. It's it's all about engineering operational excellence. Did it? everyone will talk about features, capabilities. Bisa ini bisa itu AI, ML, whatever. Uh, at the end of the day, in a product driven uh, uh, company competitions, it's it's uh, it is more of a. A racing young never end gitu. Jadi, mungkin this month. Uh, company A is ahead in terms of features and capabilities, but in a couple of months, company B also will have that capabilities, they will just copy and build it, maybe build it better. And then next month, company C will build similar features and so forth. So, if you're competing, try to serve the customer better in terms of features and capabilities, it will be a never ending race, and uh, yeah, everyone will just copy from everyone. Gitu. Jadi, it's it's not something young, young uh, like from from engineering perspective yeah it's just another feature that we built that we ship and then someone else will copy that but if you talk about this engineering operational excellence this is the the at the very fundamental level this is the hygiene factor if you don't deliver this fo forget everything on top gitu. you should really focus on availability the percentage of the uptime of your services of your digital services, and then the reliability uh, what's the percentage of a crash free users? In case of Dana as a payment platform, what's the payment success rate 99.9% .9 or what? And then the performance of the system itself uh, the percentage of users yang falls within let's say five seconds for key scenarios. Uh, how many users experience this good experience, and how many users? Feel a uh, 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 not so good experience, or even like a very bad experience. You need to also understand the scalability, or the let's say transaction per second, query per seconds, all these capabilities. Because fast for single users, fast for uh, ten users, one thousand users, not necessarily the same. If it's fast for uh, let's say ten million users, in the case of Dana, we're serving more than sixty million users right now. So transaction per second is something that really matters resilience um, system will down every now and then due to various reasons uh, so we need to measure uh, how fast we can rebound and goes back up again if services were down you know? and then of course there are aspect on security how we can protect from uh, uh, hacking from data leaking and so forth so that we measure the mean time to breach mean time to detect mean time to recover so these are the things that engineering and tech team should strive to how they are going to build Design the architecture, implement the code, release it in production environment, deploy it, and run it in operation. That will really make the difference. That will make the difference in terms of customer experience. Uh, it's, it's not necessarily about uh, features, uh, comparisons, capability, and so forth. If all these things suck, uh, your customer will never go back and they will never tell everyone to use your system. Disregard so, how beautiful is the 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 UIUX, how beautiful is the customer journey experience in using the app. If your system is not available most of the time, then you you basically suck. And then the reliability, the success rate of a transaction is low. Yeah, then people will not satisfy. It. So really pay attention at the core, deliver this. This is hygiene factor. If it's not delivered forget everything else on top gitu. Kemudian, of course uh, you may want to also play around in this field gitu, yeah? capabilities and features how you're going to ship new features new innovations new capabilities how you can also define personalization for the users gitu. and then how your real cadence is how fast you ship new capabilities new features fix bugs and so forth so all this requires uh, uh, good engineering practices. Gitu. Kemudian, yeah, some some key practices examples as you scale. Gitu. Uh, you need to ensure, let's say, there is a blue green deployment. So when there will be release, there should not be any downtime. Yeah. Those feature flagging, uh, canary re release, user targeting experimentation. When you release a new capabilities, you want to ensure it's not going to impact right away 100% of users because you need to test whether they like it or whether there are issues, bugs, and so forth. And then you realize in staggered. You know. And another thing is, uh, there should be a mindset for engineer that uh, everything must be engineered. So, a uh, famous astronaut Chris Hadfield said it that astronauts do not launch with finger crossed. With uh, the, in everything that we do, every features that we build, we need to engineer to meet the purpose. And then we need to recognize the potential failures because if there are potential for failures, that may eventually happen so we need to ensure we design something to eliminate those those failures and then sometimes failures is unavoidable it will just happen uh, so if it happens ensure we fail gracefully and then after we fail we can recover fast so another thing that I would like to highlight is that uh, systems and all these things that we deploy in production environment are not built to last they are built to change because uh, most of the times, systems are failing. It will not necessarily because of a user workload or how many people accessing your system at the same time during promotion and whatnot. But usually, uh, failures or uh, uh, incidents to happens whenever there are change introduced to production environment and that change is not managed properly. So uh, let's ensure we have that mindset, and then. In everything we do in every business decision, technology or engineering decision, whenever we are in doubt, always remember to, to put customers first. And then, yeah, that would be all uh, for me. Thank you very much. I will return it to Glenn. Thank you. Oke, okay, terima kasih uh, Pak Norman, baru saja kita sudah simak bersama, presentasi singkat dari Pak Norman Sasono, CTO dari uh, Dana, tentang improving customer experience from engineering perspective, di mana kita sama-sama belajar tadi, um, yang saya catat di sini gitu ya. Value proposition, pro, value proposition ini sangat penting sekali gitu ya. Kita harus menentukan dulu value propositionnya, lalu di situ nanti akan masuk ke dalam engineering operational excellence-nya, di mana akan... Matrix, matrix ada matrix-matrix lain ya uh, yang ada di situ. Lalu nanti uh, yang saya catat lagi adalah ini, build to change itu sangat penting juga untuk sistem yang kita bangun. Dan yang paling penting lagi, yang terakhir ditutup juga adalah customer first, gitu ya. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Norman. Last but not least, kita lanjutkan ke sesi keynote yang ketiga dengan topik how technology can support a better customer experience bersama. Mas Ahmad Deniar, VP Product Management dari Telin. Dan sedikit perkenalan, Mas Deniar adalah VP Product Management di Telin dan bertanggung jawab untuk mengelola produk Telin, internet, dan data connectivity mulai dari strategi produk, ekspansi produk, go to market, serta perombakan produk di seluruh ekosistem global. Dia memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman di Telkom Group mengelola network, sales, dan produk. Mari kita sambut Mas Ahmad Denyar. Halo Mas Denyar, apa kabar? Hai, sore Glenn. Good, how are you? Sorry, good, good. Tadi ada hiccup aja nih di koneksi internetnya. Oke. Okay. Oke, okay. sudah siap uh, Mas Denier untuk presentasinya? Oke. Okay. Oke, okay. okay. langsung kita mulai aja ya. Oke, okay, uh, thank you, Glad. Uh, kalau tadi Pak Yos sama Pak Norman cerita gimana membangun UX dan uh, uh, experience-nya gitu ya di uh, interface dan sebagainya. Nah, kalau saya mau cerita sedikit nih, sebenarnya di belakang interface itu nggak uh, cuma teknologi gitu dari sisi telekomunikasi. Actually, what's happen gitu yang di belakang gitu. Jadi Uh, ini yang saya nggak mungkin nggak akan cerita banyak tentang uh, apa produknya, tapi saya akan cerita pemahaman bahwa There is something that we need to consider when we are building uh, the application ya di situ tentang customer uh, experience. Mungkin saya cerita sedikit, mungkin nggak banyak yang dengar uh, tentang Telin. Jadi Telin itu adalah arm atau perusahaan dari Telkom Indonesia yang ngurusin bisnis internasional, gitu ya. Uh, kita tugasnya uh, membangun. Uh, Internet connectivity sampai ke global, gitu ya kita punya dua gateway. Kalau orang biasa tahu gateway kita kalau internet ke Singapura ya. Sekarang kita lagi bangun nih yang kedua itu di Manado langsung ke US, gitu. Jadi Telin termasuk salah satu uh, uh, kita adalah internet provider, uh, network provider yang membawa internet traffic terbesar di Indonesia apa 70% Kita pakai kabel-kabel kita sendiri fiber optik sampai ke Europe sampai ke US. Yang panjangnya sendiri itu kira-kira uh, 207 kilo-kilometer atau lima kali mengelilingi bumi, gitu. Jadi kita juga kerjasama sama digital player like uh, Facebook uh, uh, dan lain-lain, AWS gitu ya, uh, untuk bagaimana membuat koneksi internet Indonesia jadi lebih baik, gitu. Uh, mungkin saya cerita sedikit challenge gitu ya, uh, ini pandemi ini sedikit memaksa kita untuk melakukan digital transformation. Nah, ini kita juga saya mengamati 70% traffic di Indonesia gitu yang saya saya pegang gitu ya. Jadi growth-nya itu sangat signifikan. Dari sisi telekomunikasi growth-nya sangat signifikan. Kalau normal condition itu sebelum pandemik gitu ya, itu growth year on year-nya itu kira-kira 43%. Tapi di pandemik ini dua kalinya. 84% atau kita sampai di uh, traffic itu 14 tera. Jadi 14.000 atau 14 juta megabyte, megabit per second. Gitu. Jadi sebesar itu. Itu kalau misalkan provider uh, itu nggak siap, maka apa yang terjadi? Internet itu akan uh, tercap, gitu ya? Internet akan lambat, internet akan down, gitu. Nah, apa yang menyebabkan gitu? Ternyata pas kita lihat itu paling besar adalah karena streaming, conference, and gaming. Ada juga e-commerce tumbuh sekitar tiga, uh, porsinya 13 persen, tapi enam kali lipat paling banyak itu streaming about video and uh, tapi bisa dibilang semua ini uh, naik gitu ya. Kalau kita nggak siap maka customer behavior kita akan jelek. Nah kita selain itu apa? Naiknya traffic juga meningkatkan uh, ini apa? Uh, banyak orang di go digital jadi uh, banyak mengekspos uh, potensi-potensi baru untuk mengalami attack. Bahkan attack yang kita alami gitu ya security gitu ya itu naik 24 kali sampai 24 kali gitu. Nah, about metric uh, user performance kalau uh, ini kan kita kan about three second ya. Jadi kalau orang itu kalau udah buka sebuah website itu kalau udah di bawah 3 second itu udah nggak mau. Nah, padahal kita tahu sendiri bahwa paket data ini kalau di telekomunikasi itu di deliver ketika satu kali download itu nggak sekali. Jadi bolak-balik tektok tok tektok tok tek ini paket itu dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, ini saya kan cerita sedikit uh, bagaimana di belakang itu ya. Kenapa? Kenapa ini penting gitu. Jadi banyak uh, pemain digital kita lihat kayak gaming, e-commerce dan sebagainya kita mengira bahwa mereka akan mengtek atau menggrab market Jakarta which is kalau menurut data kami inter traffic di Jakarta itu ternyata cuma 29%. Yang lainnya kemana? Yang lainnya tuh pingin mengejar potensi juga yang ada di luar. Let's say Surabaya, Banjarmasin, Makassar dan Batam gitu ya. Dan semua itu potensi market bagi digital. Ah cuman sayangnya apa? Sayangnya kalau kita punya sistem yang kita bangun di luar negeri gitu ya, terus kemudian mau diris oleh end user kita yang ada di seluruh Indonesia, latensinya tinggi gitu. Jadi dari dari misalkan dari Singapura teluk Jakarta, Jakarta baru ke semua apa namanya kota di seluruh Indonesia. Which is sampai Makassar di sampai 55 misalkan. Mungkin teman-teman bingung artinya apa? Artinya gini, saya bikin simpel deh. Kalau misalkan kita mau download video, Ya, yang ada di luar negeri Singapura, Hongkong, Etc. gitu ya. <tuh> Three minutes SD video, kalau latensinya sejauh ini itu download time-nya akan lebih lama daripada play time-nya. Bayangin, download time-nya akan lebih lama daripada play time-nya, gitu. Jadi inilah yang 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 apa yang yang dilema yang terjadi. Jadi uh, kalau teman-teman berpikir bahwa sistem model luar negeri semuanya untuk mendownload pindah ke Indonesia tuh uh, apa download time-nya sangat tinggi sekali, gitu. Nah, solusinya apa? Jadi kita punya dilema namanya jarak. Jarak itu nggak bisa dipungkiri ya. Kemudian apalagi kecepatan internet ter saat ini kan disukup oleh fiber optik. Tergantung apa? Tergantung pada speed of light, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya segitu aja gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kalau kita punya website atau cloud yang kita taruh di global itu akan jauh banget gitu ya. Bahkan bisa dapat latensi lebih dari 40 puluh ya 40 plus 20, dari 60 berarti 60 sampai ke Indonesia. Kalau itu bolak-balik itu akan lebih dari tiga detik tadi yang kita jadi parameter user experience ya. Nah, solusinya gimana? Ya, kita cari gitu ya cloud atau web yang ada di area Jakarta ini which is akan bisa shorten mempendekin gitu ya jarak jarak akses gitu. Bagus lagi kalau misalkan cloud atau website itu kita taruh tersebar di seluruh beberapa remote city. Nah, In the future, di 5G semua itu akan didistribusikan lebih banyak tersebar mendekati oleh user bahkan lebih dekat daripada BTS lebih dekat dari BTS gitu. Nah ini uh, bagusnya gimana selain itu juga uh, kalau kita bangun cloud atau server gitu ya uh, pastikan juga dia terkoneksi oleh multi ISP banyak ISP atau major ISP. Kalau enggak apa? Kalau enggak nanti kasusnya gini teman-teman uh, sudah pilih cloud atau service uh, server yang ada di Jakarta, say nah itu kalau nggak punya koneksi antara ISP-nya itu akan lari dulu ke Singapura, which is bolak-balik latensinya lebih dari 40 milisecond. gitu ini akan impact ke user experience. idealnya gimana? idealnya ya bagusnya konten itu ditaruhnya di tersebar di seluruh Indonesia, which is itu akan reduce banyak latensi. gitu jadi ini yang mempengaruhi user experience. Selain itu apa? Ya kita kan selain itu selain pingin nyaman, kita juga pingin uh, aman gitu ya. Ternyata dengan internet semakin lebar, semakin semakin uh, apa namanya besar itu akan mengundang potensi attack gitu. Dan ternyata dari Telin pegang 70% traffic internet di Indonesia, attack itu kebanyakan datangnya dari uh, global, dari US, Rusia, Netherlands, China dan sebagainya gitu ya. Nah ini uh, kalau apa impactnya ke user experience gitu ya artinya nanti kalau uh, aplikasi kita kena attack gitu ya kredensial uh, kita akan menurun di mata user wah ini aku nggak percaya lagi nih pakai pakai aplikasi ini gitu ya, karena down karena kena attack dan sebagainya ya nah, attack ini gampang dari global bagusnya gimana bagusnya attack itu harus ditangkal di masing-masing lokasi kalau nggak kenapa kalau nggak nanti bandwidth internetnya menuju server atau aplikasinya teman-teman itu akan ter cekek gitu kan konges gitu dan ini ketika trafficnya konges user experience pasti jadi nggak bagus gitu kan nah uh, yang bagus gimana yang bagus ya kita harus bisa gitu kita harus bisa uh, blocking ini langsung dari originnya gitu. jadi ibaratnya kayak ini sebuah benteng gitu ya benteng itu paling bagus gimana sih paling bagus ya musuhnya itu dicegat dari pintu-pintu yang paling luar sebelum masuk ke benteng bayangin kali sebuah benteng gitu ya Kemudian attack, Dia kan depan benteng itu kan suka ada jembatan yang anggap itu adalah traffic internet gitu ya. Semua apa namanya di, diserang uh, lewat uh, satu uh, lubang itu ya apa yang uh, jembatan menuju benteng itu ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kalau traffic kita kena attack seperti itu gitu ya, user-usernya memang bukan uh, bukan attacker, itu jadi nggak bisa masuk gitu. Jadi user experience juga jadi jadi lambat. Jadi bagusnya di, di, di apa, di di, di protek dari luar, gitu. Nah, mungkin saya ada sedikit tips, gitu ya, di sisi teknologi. Teman-teman bisa pakai teknologi banyak lah, mulai dari cloud, dari CDN, dan per security, gitu ya. Dan saya mau bilang bahwa ketika user experience itu uh, terganggu, selain tadi menaikkan UX dan IX, gitu ya. Kalau di masalah uh, connectivity, meningkatkan bandwidth itu bukan solusi yang paling, uh, uh, bukan berarti harus dengan menaikkan bandwidth. Itu kenapa, kalau enggak? Kalau misalkan naikin bandwidth sama aja karena bandwidth itu hanya lebar. Sedangkan problem kita apa sih? Distance ya nggak jarak gitu kan. Nah itu yang 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 apa yang perlu dipernah pikirkan gitu ya. Kalau pilih cloud gitu ya juga pilih. Uh, saya punya tips sebelah kanan itu ya yang satu dua tiga. Pilih yang satu uh, make sure bahwa dia sudah connect nggak ke multi ISP. Kalau enggak apa? Kalau enggak nanti pasti akan trafficnya goes to naik ke atas lagi dan turun lagi ke bawah lewat uh, Singapura dan global lainnya. Kemudian tadi kita punya masalah distance jarak gitu ya. Jadi uh, make sure bahwa service cloud atau uh, CDN yang teman-teman pilih itu punya uh, banyak uh, present di multi city gitu ya. Kemudian dia juga harus reliable and scalable gitu. Nah nyaman dan aman itu biasanya berbanding terbalik ya. Jadi... Uh, Teman-teman perlu mikirin, gitu ya, antara membalance security dan performance, gitu ya. Jadi, mana yang aman tapi tetap nyaman, mana yang nyaman tapi tetap aman, gitu. Jadi, mungkin itu sedikit tips dari saya, uh, bagaimana saya juga helping customer uh, saya untuk getting a good experience. Oke, gitu, Glenn. Thank you, Glenn. Oke, okay, terima kasih, Mas Daniel sudah menyampaikan tentang pentingnya teknologi untuk menjadi pendukung nih, uh, untuk mendapatkan customer experience yang. Baik, di mana sama-sama tadi kita belajar kita harus memilih uh, server atau cloud service yang benar-benar ini closer dan distributed gitu ya, tersebar. Lalu juga ada yang namanya connections to multiple ISP juga yang saya catat di sini gitu. Dan pentingnya tadi yang terakhir adalah reliable dan scalable juga dan sama-sama uh, balance antara security juga gitu ya, Mas ya. Yeah, Oke, okay. seru sekali. Uh, sudah kita simak bersama tiga presentasi singkat dari para narasumber kita hari ini mengenai customer experience. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi panel tentang turning a poor digital customer experience itu a great one, dan kita akan diskusi bareng bersama para pembicara kita hari ini. Mari kita undang kembali Mas Yowel, Mas uh, Mas Deniar, dan Pak Norman. Oke, okay, welcome back lagi nih. Dan kita sudah masuk ke dalam sesi panel gitu ya. Uh, kita akan langsung mulai saja untuk uh, panelnya biar nggak terlalu lama dan makan waktu. Uh, untuk pertanyaan pertama saya pengen nanya uh, untuk ke semua dulu. Uh, pertanyaannya adalah bagaimana sih kalian mendefinisikan customer experience journey yang baik selama 2020 sampai 2021 ini? Mungkin bisa dimulai dari Mas Joel dulu. Pertanyaannya terlalu umum, menurut gua Glenn. Uh, can it be more specific? Oke, okay. uh, contoh you mungkin di tiket sendiri bagaimana uh, selama 2020 ini kan kita masuk ke dalam sesi apa namanya uh, pandemi gitu ya. Jadinya hmm. bagaimana sih yang menentukan uh, customer experience journey yang baik selama masa-masa pandemi mungkin ada perubahan dari sisi tiket.com dan lain-lain. Spesifik tentang pandemi gitu maksudnya? Atau yep. any kind of products yang menurut gua customer experience-nya bagus? Uh, bisa masuk ke sisi pandeminya atau bisa juga any kind of product, tergantung terserah mas Yowel aja, enaknya seperti mas, apa. Uh, I think kalau yang produk yang gua cobain akhir-akhir ini lagi bagus banget, uh, si Jago tuh, uh, I tried the onboarding uh, step yang si, uh, Bang Jago app I was very impressed how, how good the onboarding part, Uh, another product that I think the customer experience really good is, kalau pernah cobain ada app namanya Go Trade, uh, itu app uh, buat uh, apa trading saham saham di US, tapi lu bisa cobain juga dari US. It was like really good uh, juga onboardingnya, and then how to make something complex very easy. Kalau tentang tiket setelah pandemik, I think, menurut uh, you know, gue yang lumayan. Bagus adalah tentang satu konsep tentang relevansi. Karena kan lagi pandemi ini terlalu banyak ketidakpastian. Ketidak. Uh, so we try to always provide that relevansi uh, to our customer. Jadi uh, uh, informasi tentang kebutuhan, kalau mau travel butuh apa aja. Uh, kalau tiba-tiba, for example kemarin tiba-tiba uh, peraturan pemerintahnya ganti gitu, diperpanjang masa pembatasan larangan mudik gitu then we always need to tell our customers right away that hey by the way uh, your flight this evening will need will, may have a different requirements sekarang nggak cuma dua kali 24 jam buat tes tapi satu kali 24 jam so uh, i think itu yang satu faktor yang gua uh, agree customer experience so in terms of uh, the pandemic session gitu kan i see Oke, okay, thank you, uh, Mas Yowel. Gimana sendiri dengan uh, Pak Norman di dana mungkin ada cerita-cerita gimana sih mendefinisikan okay. customer experience journey yang baik? Uh, so we talk about definition kan ya. Jadi uh, customer experience yang baik itu yang seperti apa sih? Jadi pada intinya kan uh, customer experience itu dibilang good if the customer feel the pleasure when they are experiencing using your product or services. And then how it is good or bad, yeah, you know, we should be able to measure the level of that pleasure, gitu. Sometimes it is hard to measure that pleasure. What we can do is maybe measure the proxy of the pleasure of the users, gitu. And there are some metrics yang bisa kita ukur untuk mengukur that level of pleasure. Karena if the the intinya gini, kalau customer feel good, experience good experience, they got the pleasure of using your product and services, They will coming back using your services. They will tell other people to also use your services. Now, nah, jadi that that is the goal, Gitu. Yeah, si you all all uh, some methodology maybe bullshit, some engineering effort, maybe not in the right place, kalo, from my perspective. But at the end of the day, it's all about that. Gitu kan? Do you solve customer pain? Do you give them gains? And then uh, do they feel the pleasure of using your experience? And then do they tell others to also use your production services. Nah, there are some metrics yang bisa kita ukur untuk jadi proxinya itu. For example, we measure and set. gitu. Kemudian kita juga mungkin measure kalau specific di apps-nya how's your uh, app rating di store, di iOS, di Android gitu. And then there are more lower level engineering level metric yang kayak tadi saya bilang uh, percentage of crash free users gitu. You can boast your UI UX is so awesome gitu tapi your crash rate is more than 50% then it is not an awesome customer experience gitu terus other metrics yang tadi saya bilang SLA availability of the system of the service success rate misalnya dana kan doing payment so whenever user going to do payment ya harus sukses payment ya kalau ada glitch ada error uh, whatever the reason is maybe the app maybe network connectivity or anything, tapi dia jadinya fail doing the payment, then it's not a good experience. Next time, ah nggak mau pakai dana lagi misalnya, atau they will tell their brothers, their sister, their friends, ah jangan pakai aplikasi itu, it's always failing gitu. Nah, so we we can measure that gitu, crash free user rate-nya berapa persen gitu. Ya kemudian <coughs> Let's say performance kita mungkin ada kompetitor di 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 market gitu yang doing the same thing. Kita bisa benchmark performance kita dibandingkan mereka. Are we faster? Are we slower? Or are we way slower? Gitu. Jadi we, we can uh, get some metrics yang bisa kita pakai sebagai proxy untuk measure the level of pleasure dari customer saat dia experiencing using our products and services. So which one is good? Which one is bad? Jadi ya customer experience yang baik adalah yang meet the targets. Of those numbers. And at the end of the day, numbers will not lie. Either you make it or you don't make it. Either you are above target, meet the target, or below the target. Disregard what method you use, disregard uh, how you boast, how you drive experience, and everything. Yeah, These numbers will reveal itself and show you honestly and brutally this is you. This is what you give to your customers. This is what your customer is experiencing. Yeah, thank you. Oke, okay, thank you Pak Norman. Tadi yang saya tangkap adalah pleasure gitu ya, pleasure ke customer apakah dia nanti balik lagi pakai produk kita atau enggak. Seperti itu ya. Nah, ini uh, bagaimana dengan Mas uh, Deniar nih, yang ada di Italian. Bagaimana sih uh, Mas mungkin atau di company juga mendefinisikan customer experience journey yang baik? Oke, okay, aku tadi uh, sepakat banget sama Yul ya. Jadi enggak ada nggak ada pakam khusus gimana cara kita mendesain gimana cara kita apa menentukan customer experience terus aku sangat banget setuju sama pak norman nih jadi make apa tolak ukurnya apa sih customernya itu merasa pleasure enggak gitu ya merasa nyaman nggak gitu ya jadi saya kalau ngelihatin user experience itu selalu berka salah satu yang dalam bayangan saya itu seperti industri apa namanya pesawat gitu jadi Ketika di sana dia merasa comfort gitu ya. Terus kemudian jadwalnya juga sesuai. Terus kemudian apalagi? Yang paling penting apa sih selain itu aman ya enggak gitu kan. Jadi perasaan nyaman itu banyak gitu. Jadi mulai dari pelayanannya mulai dari apa namanya? feels and looksnya kemudian merasa aman enggak, merasa teras enggak gitu ya. Jadi itu 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 bagian dari uh, uh, Customer experience, misalnya Measure, banyak gitu ya tergantung jadi parameter apa yang kita ini. Tapi yang saya tadi coba highlight di era pandemik ini gitu kan, ketika kita semua dipaksa uh, lebih banyak nih orang yang uh, uh, melakukan digital transformation minimal buat dirinya, mulai dari anak-anak sekolah nih ya, anak-anak sekolah, kemudian mulai banyak orang yang melakukan online payment gitu ya, uh, terus kemudian uh, cashless juga semakin meningkat gitu ya. Jadi apa namanya orang akan mulai terbiasa dengan itu dan akhirnya akan menjadi demanding gitu jadi kemudian barometer dia apa barometer dia setuju dengan dengan Mas Yul tadi Mas Yul juga compare sama misalkan uh, tadi sorry Traveloka gitu ya ya kita juga akan di compare gitu sama produk-produk kita yang ada sini ada di market gitu jadi orang akan lebih aware lebih akan banyak pakai digital gitu ya kemudian dia akan merasa Oh yang ini cep Oh yang ini cepat Oh yang ini kurang kurang cepat Padahal mungkin bedanya cuma cuma sekian uh, detik gitu Oh yang ini aku merasa comfort gitu ya Jadi di era pandemik ini menurut saya ketika ketika uh, semua orang uh, dipaksa banyak digital transformation orang itu akan lebih mudah uh, menilai oh, which one is good which one is not dan mereka orang adalah individu yang sangat subjektif gitu ya Jadi uh, kita akan punya number setuju tapi dibalik itu ada satu hal yang uh, value yang lebih tinggi adalah tadi setuju dengan Pak Norman, how people feels comfort and secure atau pleasure tadi itu menurut saya. Oke, okay, thank you Mas Daniar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu uh, memiliki banyak feedback dari pengguna maupun uh, tim internal bisa dibilang menjadi dalam tanda kutip ya, bensin untuk meningkatkan uh, customer experience gitu. Tapi uh, dari pengalaman kalian masing-masing nih, uh, gimana sih cara yang tepat agar bisa mengeksekusi feedback tersebut dari sisi desain, mungkin engineering, dan juga teknologi. Saya akan start mungkin dari Mas Ahmad Denier duluan. Ya. Yeah. Uh, customer feedback itu penting ya. Uh, yang paling penting adalah kira-kira gimana cara kita biar uh, cepat mengeksekusi. Jujur, kalau dari sisi teknologi biasanya itu teknologi adalah yang paling lambat. Yang paling cepat tadi adalah apa sih uh, uh, produk desain, kemudian uh, apa namanya uh, perubahan apa uh, memperkuat value proposition gitu ya, mengartikulasi atau mendefinisikan lagi memperkuat uh, uh, brand kita value proposition kita. Nah. Itu butuh uh, but, di era sekarang ini. Kita butuh cara kerja yang lebih agile. Tapi, aku bagus banget, tuh, sama Mas Yul tuh Melihat uh, dari semua step itu, udahlah kita nggak terlalu paku pada itu. Yang penting, action, kemudian apa yang harus dirubah. Jadi, sekarang kita harus modelnya. Uh, saya juga berasal dari uh, enterprise yang uh, uh, kita juga di, banyak dicekokin oleh uh, framework, gitu ya. tapi Against and against uh, yang paling penting adalah gimana kita bisa improve uh, itu cepat, gitu ya. Jadi, cepat cepat perbaiki, cepat dapat feedback, cepat salah, cepat diperbaiki lagi, gitu. Jadi, uh, itu menurut saya, uh, ini nya ya. Oke, okay, yang penting cepat dan agile, gitu ya, Mas. Ya, uh, gimana dengan Mas Yoel dari sisi desain? Mungkin, I think. Uh, Feedback dari user itu menurut gue lebih bisa di inilah, lebih bisa uh, lebih gampang menurut gue mengek me, on it gitu. Yang lebih susah tuh feedback dari orang-orang yang gajinya gede. CEO, CTO, uh, <laughs> itu menurut gue yang lebih susah gitu. Uh, karena uh, they have power, mereka yang gaji gua, mereka yang gaji tim desain gua. Jadi, dan suka kadang nggak tahu desain ya komen aja tentang desain gitu atau nggak. Uh, jadi menurut gua, I think mungkin satu hal yang bisa gua share gimana cara uh, kau mendapatkan feedback gitu, either mau dari dari CEO yang ngaji gua atau dari meme meme e-commerce uh, dari publik itu buat fokus on the problems gitu, nggak okay. usah terlalu dilihat uh, some people will comment, oke, okay, uh, eh kayaknya buttonnya perlu digedein, eh kayaknya user lebih suka aja kalau uh, dua lain gitu produk icons-nya. Eh, kayaknya mereka lebih suka kalau account harus ditaruh di paling ujung kanan atas gitu. Nah, those comments, uh, usually with those feedback, uh, I'm not gonna listen it on the surface, uh, but yang bakal gue cari adalah problemnya apa gitu. Maksud gue, si orang ini komen seperti ini, ngasih feedback seperti ini, karena ada persif problem seperti apa gitu. Atau si users ini komen ini karena problemnya seperti apa. Dan From that problems itu yang kita sebagai product team will try to solve it gitu. Jadi uh, kayak gitu sih uh, mindset gua Oke, okay, nice. Jadi cari problemnya dan solve dari problemnya tersebut gitu ya. Uh, yeah. Pak Norman gimana pak? Dari sisi yeah. teknologi uh, atau engineering? Pertama mungkin I would like to uh, re-emphasize tadi yang, yang you will share. So that is the most important thing. It's about problem solving. How you're going to Remove the pain or give the gain. Jadi, problemnya apa? And then you come up with the solution at the end of the day, it goes back to that. Nah, sekarang pertanyaannya adalah: ada feedback dari user dan tim. Feedback itu kan ada banyak, ada macam-macam gitu, uh, different kind of feedback. Ada feedback yang sifatnya complaints, ada feedback yang sifatnya tuh input for improvements gitu. Uh, How we should react to its feedback juga will be different. And then we should also understand bahwa we have limitation of time, uh, resources, money, and everything. Jadi, how would you react to feedback itu need to be prioritized and managed gitu ya. Yeah. You serve a lot of users, you got a lot of feedback. Ada tadi feedback dari uh, the heavyweights atau feedback dari yang the loud mouth. Mungkin gak heavyweights tapi suaranya keras gitu ya. Uh, that will come and then how are you going to filter and prioritize those feedback and how are you going to build that feedback? Jadi, again, uh, one way that I usually like to approach is to show data points and show numbers, gitu. And then we will prioritize based on that numbers, gitu. Jadi ada some feedback uh, mungkin. Dari number of users yang impacted nggak besar, ada yang number of user yang impacted besar. With the limited resource yang kita punya, mungkin we should address yang impact more users first. Gitu. Kalau kita punya the luxury to have everything, then we can execute both. Gitu. Jadi intinya, what I want to highlight is that uh, you may receive a lot of feedback and you want to respond to all those feedback. The problem is you have limited resources and this feedback is not all at the same level of urgency or criticality. Jadi you may want to prioritize in certain order and you execute based on the capabilities or capa uh, availability of resources, investment and effort yang you can put gitu. Tapi ya any feedback from the customer you should you should uh, take, you should address gitu ya. Kalau feedback from the heavyweights, uh, ya yeah, just ask for data points gitu and Uh, if, if they are logical person, they, they, they are fair and make sense, yeah, they will come up with that, gitu. <laughs> right, jadi memang kita punya keterbatasan untuk menanggapi feedback itu dan ya seperti yang tadi uh, Pak Norman udah bilang juga, prioritas itu penting, menjadi sangat-sangat penting untuk kita kerjakan atau eksekusinya seperti apa, gitu ya. Nah, tadi juga ngomong tentang uh, masalah gitu ya, atau problem, kita harus pecahin masalah atau rootnya, problemnya seperti apa. Uh, saya pengen fokus ke Mas Yowel dan uh, Pak Norman. Nah, sejauh ini kan uh, apa sih masalah yang paling sering dihadapi oleh tim product design atau tim engineering ketika bekerja sama gitu kan. Dalam membangun sebuah produk dan terutamanya ultimate-nya adalah membangun customer experience gitu. Dan solusi apa yang kira-kira uh, diberikan. Mungkin bisa dari Mas Joel dulu. Mas Joel mungkin masih mute ya. Glenn, gue tadi ngomong pertanyaan lu terlalu general lagi. Kalau problemnya apa ya banyak banget lah lu mau ngomong gitu kita ngomongin problem yang mana nih? Ada salah satu contoh mungkin mas di tiket yang sekarang lagi dicoba dipecahkan atau ada cerita-cerita yang lain, mungkin oke. Okay. Mungkin problem yang lumayan adalah uh, kapan deciding buat reaktif ke market, uh, kapan deciding buat uh, building the fundamentals. Uh, itu problem, tuh. Biasanya kita punya tuh uh, utang, tuh, uh, yang hygiene. Kita bilangnya hygiene features gitu. Nah, itu kan punya utang, tuh, kayak belum ada chatting features yang kira-kira kita anggap tuh. Itu mandatory or hygiene buat bikin good customer experience. But on the other hand, uh, kita perlu react on the market needs juga kan. Let's say sekarang orang pada suka traveling ke villa gitu atau ke tempat yang terbuka. Nah kita harus bikin to that feature yang reacting to the market. Nah gimana caranya adapting with this to different kind of needs? Uh, fixing the fundamentals or be more very agile? Uh, there's one problem that we uh, that That I I think I found it challenging Glenn. I see, Good. I see. Oke, okay. kalau Panorama sendiri, uh, ya, yeah. just like you all said uh, it's it's a pretty general question. So if I may generalize the answer juga masalah yang paling sering dihadapi gitu ya between product team and engineering team in in building features, in building products, in delivering customer experience <laughs> itu adalah communications. So usually. Sometimes there are communication frictions. Sometimes there is just miscommunication, just nggak ketemu aja gitu. Sometimes juga uh, ya yeah, because of the communication issue, miscommunication and uh, content relay issues. Jadi uh, we may not necessarily uh, addressing the right problems gitu. Jadi uh, there is a perception gitu between business gitu, auto users, and then ada product, ada engineering. And, there is a perception in the market that the, the product guys kind of like sit in between. Uh, they are the amphibious creatures, young, young have the business or user side and also have the engineering sense. And then they're kind of like in the middle of the intersection, and they act like a proxy of the two. Gitu. Jadi, during the communication, they become the relay. Now, sometimes few things too may lost in translation. Gitu. Jadi. Instead of that model, uh, I would propose to have a model where it's a triangle between business, product, and tech. So uh, sometimes uh, tech to also hear directly from business, not necessarily uh, after it is being translated by product dulu, gitu. Karena sometimes maybe uh, there are things you missing, or there are opportunities where tech can actually contribute since the original idea before it is uh, defined by product. Gitu. Jadi, uh, we can show that what is actually possible to solve that business use case or that user needs from technology perspective. So, uh, to ensure um, all perspective itu is is considered in all step. Uh, rather than a product being in the middle as a proxy, so I would propose to have a triangle. the three nodes of business, product, and tech to yeah to talk to one another. Gitu. Jadi Uh, we can reduce the communication issues. Karena uh, at the end of the day kan, everything that we do just come to two things gitu. Whether we are building the right thing and whether we are we are building the thing right, everything else is noise gitu. So yeah, sometimes kita nggak sure kita building the right thing gitu. Yeah, so we need to ensure uh, that first. Then engineers will try our best to build the thing right. I see. Menarik saya tadi uh, Pak Norman eh bilang masalah komunikasi dan memang uh, seharusnya memang uh, produk itu nggak harus di tengah-tengah gitu ya, tapi bisa uh, dari engineering atau tech team bisa ngomong langsung ke bisnis dan sebagainya untuk menjembatani masalah komunikasi tersebut. Gitu ya. Eh uh, sekarang saya mau lanjut ke uh, Mas Deniar gitu. Uh, nah berdasarkan pengalaman Mas Deniar sendiri nih di bekerja di Telin gitu ya. Hal apa yang biasanya dilupakan atau mungkin diabaikan oleh klien yang pada akhirnya dapat mengurangi digital customer experience mereka? Oke. Okay. Uh, banyak hal ya, cuman saya ada beberapa hal yang apa namanya uh, paling penting adalah ini nggak semua tapi kadang-kadang ada customer yang uh, actually they, they don't know what they want. Ya, apa yang mereka mau dan apa mereka butuhin. Jadi uh, antara uh, antara kita yang serving uh, customer itu kadang-kadang ada ada mis in translation. Tadi saya setuju banget sama Pak Norman. Jadi communication is uh, penting gitu ya. Jadi uh, kalau saya biasanya melihat uh, ketika ke uh, customer itu jangan hanya dilihat dari duduk pandang uh, problem jadi oh saya punya masalah ini nih oh, saya punya masalah ini bisa gini nggak bisa gini nggak gitu tapi uh, somehow kadang-kadang kita duduk bareng customer kita lihat eh hey, uh, customer what is your vision what is your goal uh, is that only uh, i have a problem gitu jadi uh, kita kita berdiskusi dengan uh, uh, customer even even in internal gitu ya uh, sales or our, our business development itu is uh, our customer and We should see on the same vision gitu, jadi uh, dia mau kemana nih gitu ya, dia mau, 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 mau make a goal apa nih, mau meet target apa nih gitu ya. Uh, instead of uh, only having a problem, karena biasanya problem itu uh, is like a iceberg, cuman yang kelihatan aja. Yang fundamentalnya uh, bisa root cause, bisa uh, something yang hidden gitu ya kita nggak tahu itu, biasanya nggak ke expose gitu. Jadi kadang-kadang kita jangan buru-buru. Uh, apa uh, 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 Lihat, eh gue punya masalah gini. Oh solusi gini, enggak gitu. Kita harus deep lagi lihat, uh, mungkin three times or I don't know whether five times uh, more conversation or digging. Actually apa yang jadi fundamentalnya, apa sih problem lu tuh apa sih, dan lu mau kemana gitu. Jadi uh, itu yang biasanya uh, miss gitu ya. Dan yang kenapa kenapa ketika kita uh, as a solution talk to customer itu kita kita butuh banyak uh, ngobrol dengan customer gitu. Oke, okay, jadi, jadi jangan buru-buru ambil kesimpulan gitu ya mas ya, tapi diking yeah. yang uh, dalam uh, tujuannya apa, goals-nya apa, dan uh, apa namanya, banyak-banyak ngobrol juga tadi sama customer seperti yang tadi di slide-nya Pak Norman juga bilang customer first gitu kan. Nah, uh, menurut Mas Denier sendiri, uh, sejauh mana sih teknologi dan connectivity dapat berperan dalam mendukung tercapainya digital customer experience yang seamless, apalagi dalam konteksnya, dalam hal ini, telin gitu ya. Oke, okay. uh, ini harus jalan bareng ya. Creating a good digital experience itu harus jalan bareng. Jadi, antara uh, saya, bukan bilang teknologi HP, uh, kami di sisi telekomunikasi uh, punya jobs, punya peran atau amanah untuk mendeliver apa yang sudah teman-teman bikin nih, gitu ya. Good, apa misalkan? Uh, good application. Uh, good uh, product gitu ya, itu deliver sampai ke uh, handsetnya customer, sampai ke rumah customer itu dengan quality yang bagus. Gitu. Itu yang kita memberi, bahwa uh, less buffering, less latency gitu ya dan sebagainya. Itu kenapa kita juga deploy banyak presence di uh, more cities gitu ya, karena goalnya apa ke sana gitu. Nanti juga era kan kedepannya eranya 5G. 5G itu bukan cuma ngomongin bandwidth yang lebar, karena sebenarnya apa sih yang kalau di telekomunikasi yang jadi problem distance jarak gitu ya, dan itu udah nggak bisa dipungkiri. Caranya gimana yang mendekatkan konten uh, atau server ke ini ya. Nanti kedepannya itu 5G itu akan banyak mini mini cloud itu yang lebih dekat dengan BTS atau dengan customer. Jadi itu yang dari telekomunikasi bisa uh, uh, apa namanya contribute gitu ya. Gimana apa yang sudah teman-teman bikin itu di application, di produk itu bisa di deliver dengan uh, uh, apa uh, performance yang bagus itu. I see. Jadi memang peranan teknologi ini apalagi dalam sisi produk ya cukup penting juga ya uh, terutama dari sisi connectivity-nya mendukung untuk uh, apakah, apakah produk yang kita deliver itu bisa berjalan dengan lancar atau enggak gitu ya. Nah saya akan uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya um, untuk khususnya untuk uh, Mas Joel gitu ya karena berhubungan dengan uh, desain uh, pertanyaannya adalah di dalam proses menuju customer experience improvement tentu ada peran individu dalam tim desain itu tidak bisa kan gitu kan apa yang kira-kira Mas Joel lakukan dalam tim sehingga semua orang tuh bisa punya mindset, bisa punya output dan outcome yang sama untuk bisa menjaga konsistensi di setiap lini produknya uh, yang Mas Aurel sedang jalankan sekarang. Kalau buat menjaga konsistensi in terms of product itself, uh, ya ada namanya kan design system, jadi somehow a system yang dari sisi segala secara visual. Uh, itu bisa streamline semuanya gitu. Itu kalau dari sisi tangible-nya, tapi kalau mau buat mindset, mindsetnya supaya konsisten antar timnya itu yang lebih susah sih. Uh, talking about culture kan, ujung-ujungnya. Jadi ya, yang pertama menurut gue ya, si leadership-nya harus jelas mindset-nya mau yang kayak seperti apa yang dipunyai di timnya, dan ya berarti berikutnya ya, gimana caranya mengkamp mengkampanyekan that kind of mindset gitu. Uh, gitu kan? Oke, okay, ada contohnya mungkin uh, Mas Yohan bisa di share gimana cara mengkampanyekan mindset tersebut mungkin atau leadershipnya di tiket.com? Ya, yeah. contohnya misalkan uh, satu mindset yang gue mau adalah, oke, okay, gue mau people focus on problems uh, instead of uh, focusing on solution. Uh, ya udah, berarti di setiap uh, di setiap town hall yang gue punya atau di setiap cara gue Uh, ngasih feedback ke desain. Then that's how the language that I will use gitu. Uh, Kalau dari sisi praktikal paling banyak uh, give, uh, touch point buat membangun culture di mana ya di meetings. Uh, that's the only part where if you want to build that mindset, then uh, we use those meetings uh, to somehow keep uh, campaigning that kind of mindset. Itu guys I see. Um... Menurut Mas Yowel sendiri, kira-kira struktur organisasi itu berpengaruh banyak nggak sih untuk menentukan culture sini atau bikin mindset nih dan diturunin ke seluruh tim untuk bisa outcome nya bisa sesuai? I think so. Uh, tugas gue sekarang as a SPV, SPV product design, is not designing a product, but to designing my organization. Right? Uh, sometimes ironinya adalah we spend hours uh, days like spend a lot of times to designing our products but uh, buat buat organisasi yang membuat produk ini we don't spend that enough time gitu the same kind of time gitu so i always have a perspective bahwa tim gua adalah produk gua where kalau gua kalau gua minta tim gua gila-gilaan tuh untuk sebelum mendesain sebuah produk then i always also need to somehow think uh, apa thoughtfully intentionally How I can design my organization? gitu kan? I see. Yang saya tangkap di sini cukup bagus nih karena uh, timnya sekarang jadi jadi levelnya di levelnya Mas Joel ya. Timnya adalah sebagai produknya gitu ya. Jadi mesti dipikirin benar-benar gimana caranya untuk menurunkan uh, mindset yang benar ke timnya yang di bawah. Oke. Okay. Yep. Next question is um, apa first stepnya dari tim designer atau engineering jika ingin mengubah satu metrik? Uh, customer experience yang performanya kurang oke okay nih untuk menjadi lebih baik lagi. Apakah ada metode-metode tertentu yang biasa dilakukan? Mungkin dari Pak Norman? Hmm, gimana tadi questionnya? Uh, Apakah ada first step-nya dari tim hmm. engineering jika ingin mengubah satu matrix ke customer experience yang performanya nggak oke okay, menjadi lebih oke okay lagi? apakah ada matriks yang kira-kira uh, gimana ngubahnya first step-nya seperti apa? Lalu apakah ada metodenya untuk mengubah itu? Hmm. Oke. Okay. Uh, kan there are many different matrix gitu ya. Dimensions-nya ada banyak. Terus it's of the matrix we may set the target yang we need to achieve atau we also know the benchmark in the competition landscape in the market. Jadi we know where we are today gitu. Nah, uh, The first step, ya, yeah, is always you need to be able to define the metrics. Okay, metricsnya must be very clear. You have to have the clarity of that metrics, and you know that metrics is the metrics yang matter gitu kan? Karena we can just define any metrics, tapi mungkin dia nggak matter. Nah, how we define itu matter atau nggak, ya, yeah, that's another question uh, Related to business and everything. Pokoknya kita bisa define metrics that matter terus number two, we should be able to instrument that metrics uh, well, gitu. Sometimes uh, kita nggak bisa dapat data points yang benar karena our instrumentation is wrong. Jadi we need to ensure, misalnya kita pakai tools, kita pakai uh, uh, produk, pakai teknologi, pakai uh, apa entity yang doing survei, kita pakai store rating or anything, ensure instrumentation-nya benar dulu. Once we are sure matrix-nya benar, instrumentation-nya benar, ya, baru kita compare. Is it above the target, meet the target, atau below the target. Kalau below the target, something is wrong. Then you have a problem. Karena pada dasarnya kan definition dari problem adalah there is a discrepancy between expectation and reality. Gitu. Jadi kalau reality-nya below the expectation, then you have a problem. You need to do whatever it takes untuk meet That expectation lagi. Nah, uh, if you ask what method on that whatever it takes ya, yeah, it can be anything. It can be very different, depends on the metric. It can be just uh, uh, through business negotiations, it can be engineering uh, uh, configuration, it can be uh, recoding of a feature that may take up several sprints, it can be anything. Pokoknya untuk ensure we meet that number lagi gitu. Nah, mungkin yang I would like to highlight di sini adalah what if everything itu meet that matrix, meet that numbers gitu. And you don't have a problem anymore gitu kan. So what you need to do is to create the problem gitu. What what I mean by create the problem create the gap lagi between the reality and expectation. Increase the expectation, then you have a new problem gitu. Contoh misalnya application-nya performance-nya 9 second, 8 second, 9 second, 8 second sementara expectation kita 5 seconds. Oke. Okay? So we do something about it. We do some changes in algorithms, in data structures, in data access, in the size of data being transfer in payload, in the way we render in the UI and everything akhirnya kita bisa hit 4.8 second, 4.7 second, 4.9 second everything meet the expectation and we feel good gitu kan. So Let's shake things up, gitu ya. Let's 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 introduce a new problem. Let's define the expectation. Now is three seconds, gitu. All of a sudden, yang 4.7, 4.9, 4.8, yang tadinya all meet the expectations, now they all don't meet the expectations. You have a new problem. So you need to address lagi that problem. How are you going to attack that problem again? Jadi intinya sih, uh, uh, I think the step yang we need to take adalah yeah, ya to really be that data driven instrumented well and really see the gap between expectation and reality and then meet the expectation if we all the time meet the expectation increase the expectation that's how we innovate that's how we improve gitu that's what keep us awake at night and try to wake up in the morning every day and try to attack the day lagi like, ya yeah, untuk drive that improvements gitu karena if everything udah meet the expectations ya yeah, why why we all have to do the work anymore gitu kan jadi I think uh, the first step yeah, is that define the right metrics instrument well and then set the expectations and then meet the expectations if already meet increase the expectation yeah that's how you get things rolling yep very loud and clear uh, panorman thank you Uh, dari Mas Yowel mungkin punya tanggapan yang berbeda atau ya pengalaman mungkin. I'm good, all good, Glenn. Dito tuh Norman. Oke. 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 Ya terima kasih untuk, untuk... Uh, para pembicara yang seru sekali tadi mungkin diskusinya. Uh, sekarang mungkin saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dari para peserta yang sudah hadir gitu ya. Tetapi sebelum masuk ke sesi Q&A, saya mau menginformasikan untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini: jangan lupa untuk isi uh, quick survey atau polling yang dibagikan di kolom chat sebelah kanan layar kalian. Oke, okay? oke, okay, sambil menunggu uh, pertanyaan pertama akan ditampilkan di layar, mungkin dari tim di backstage. Oke, okay, pertanyaannya adalah: uh, datang dari... Elson uh, izin bertanya, apakah customer experience yang yang pernah kalian rasakan? Gimana cara dan berapa lama handle recover itu? Thank you, mungkin mulai dari uh, Mas Dennyar dulu, mungkin ya. Yeah, Oke, uh, saya kasih kasih uh, general contoh aja ya. Jadi, uh, ketika kita... Uh, Bangun bareng dengan uh, customer gitu ya uh, untuk sistem mereka. Kadang-kadang uh, uh, kita kan involved dari dengan beberapa ini ya bagian gitu ya. Jadi ada mereka, kemudian ada supplier-supplier uh, mereka yang lain gitu ya, ada vendor-vendor mereka yang lain. Kemudian kita juga salah satu dari itu dan kita uh, apa namanya? Uh, uh, nggak tahu problemnya itu ada di mana, tahunnya simptomnya seperti ini nih, gitu ya. Jadi kita ada case seperti ini dan masing-masing harus ngecek gitu. Dan celakanya biasanya, biasanya itu mereka akan saling klaim, kita akan saling klaim gitu. Oh punya, uh, punya saya bagus, I'm good gitu. Punya kamu bagus, I'm good, I'm good gitu. Jadi itu yang ya. yang terjadi biasanya. Uh, Impactnya apa? Impactnya itu uh, kalau semua bilang good gitu ya, gak ada openness gitu, kita nggak ketemu tuh problemnya di mana. Problem di mana terus kemudian? Uh, akhirnya apa? Pet experience-nya, customer-nya, customer saya itu berlangsung lama gitu, nggak ketemu. Akhirnya yang kita lakukan apa? Akhirnya kita lakukan ya, udah kita udah udah uh, ada breakthrough gitu ya, kita lepas semua, udah nggak saling salah-salahan lah, udah kan. Biasanya mereka akan saling mengamankan KPI gitu ya KPI mereka masing-masing. Udah sekarang kita ini aja uh, open semua ngurusin dari chain tuh diurutin tuh kayak jentreng benang kusut gitu ya. Uh, kemudian kadang-kadang uh, apa isunya cuma satu gitu. Waktu itu kalau nggak salah isunya hanya ada satu parameter, which is itu case sensitive. Lupa gitu yang satu pakai uh, huruf besar atau pakai huruf kecil gitu. Nah, begitu dilihat everything is good begitu transfer antar ini ada case sensitif gitu ya nggak uh, ketemu gitu nah, uh, lessonnya saya alam yang saya uh, uh, apa namanya bisa angkat di sini adalah even uh, with other organization with other teams uh, we need to be open gitu ya uh, untuk sama-sama punya goal yang sama nih jadi uh, ini juga problem yang kita lihat kita semua uh, dalam organization itu punya stilus sendiri itu yang harus di diubah even kita dengan customer dengan partner yang lain itu yang harus diubah Gitu. mungkin itu sih uh, yang pernah saya rasain dan gimana cara handle nya ya uh, mostly bukan technical tapi lebih ke arah uh, culture and leadership jadi uh, di situ ada orang yang take lead oke okay, kita lupain semua kita buka open ya semua ya saya nggak peduli KPI KPI itu something yang bisa didiskusikan gitu ya kita mau solve problemnya apa itu mungkin. Oke, okay. dari Mas Joel mungkin punya pengalaman customer experience yang serburuk yang pernah dirasakan dan gimana cara recovery? Mungkin bukan yang terburuk tapi yang paling challenging lah. Uh, itu tentang kemarin tuh awal-awal pandemi tiba-tiba semua orang langsung mau refund dan mau cancel kan? While while uh, tiket kan di tengah-tengah tuh, uh, between the airlines and and the customer gitu. Jadi itu lumayan gila. Uh, it takes it took maybe around three months uh, buat sampai yang angkanya yang gila gilaan itu buat jadi lebih uh, stable. Uh, bahkan di waktu itu harus gerak cepat between product and operation-nya. operationnya. Produknya harus somehow bikin something yang very quickly uh, responding to that a lot of those refund and and then canceling uh, from the operation. Even sampai ada orang yang mungkin harusnya nggak ngerjain customer service. Kita semua kayak turun-turun lapangan handling customer uh, service uh, care gitu. Uh, but uh, luckily, I think uh, if if we can break, we are one of uh, the best one in handling those kind of havoc havoc during that uh, session uh, in the industry. I mean, gitu Glenn. I see. mungkin itu pengalaman yang mungkin nggak bisa terlupakan juga ya, gimana cara handling uh, those kind of pandemic situation yang, ya, yeah, mungkin chaos juga gitu ya. Ya, yeah. um, ya, yeah. Pak Norman mungkin ada tambahan. The worst thing that can happen, ya, yeah, mungkin kalau sistem itu entirely down, gitu ya. Jadi uh, there are times when it happens due to various reasons gitu ya. That's why we have a SLA target yang we have to meet gitu kan. Uh, but then it is very rare lah. Uh, we have 100% Uh, uptime all year for everything gitu ya. Jadi uh, last year we are at four nines gitu, 99.99%. .99%. I hope to hit five nines, tapi it did not happen uh, due to various issues lah. And then uh, yang seperti yang saya bilang tadi kan, so Whenever we want to build something, ensure we engineer to meet the purpose, engineer to eliminate failures. And if we have to fail, we need to engineer to fail gracefully. And then if it really fails, yeah, we need to recover fast. We need to engineer to recover fast. So that is the principles. Whenever we design something from the engineering perspective, uh, that is bad. Uh buruk. but I think. Uh, the worst situation is, uh, maybe similar to what you all share. whenever things that are in your control, system problem, and you have full control to bring that up again, it is okay. Gitu. It is, uh, yeah, fine. We can bring it back up again. The issue is if we have dependencies to third parties. and third parties ini yang nggak bisa deliver the SLA or the commitment, misalnya mereka yang down, but the customer use the service through us, we are the interface. The customer will, will wah, dana problem nih, gue mau bayar token listrik nggak bisa. Wah, dana problem nih, gue mau beli pulsa nggak bisa. Ah, dana problem nih, gue mau top up dari bank gua nggak bisa, padahal mungkin sometimes the problem is di sisi banknya yang lagi problem, di sisi uh, telcosnya yang ada problem, atau di sisi uh, uh, misalnya untuk bayar listrik, dan atau dari merchantnya, misalnya dia mau beli di e-commerce. Jadi, if those things happen, nothing much we can do, gitu kan? Ya, yeah, we can only bisa colek-colek aja sih. Partner kita, eh, kapan lu up lagi gitu? Uh, ya, yeah, akhirnya kita put ticker gitu bahwa kita nggak bisa doing di service karena providernya down bla gitu ya jadi uh, I think that is uh, the the most uh, ya yeah, yang paling gak enak gitu ya saat uh, we have dependencies to others and we don't have much control but our customers uh, use our us as interface and really rely on us to deliver that service gitu so that that is the ya yeah, situation yang gak enak gitu yep Oke, okay, thank you Pak Norman untuk sharingnya. Uh, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya datang dari Rahendra Putra. Uh, mas Joel, kapan kita mulai conduct CX uh, research? Apakah menunggu SRP uh, CTR off target atau gimana mas? Silahkan dijawab Mas Joel. Uh, I think tergantung tipe researchnya. Biasanya kalau research itu dibagi di dua, dua tipe. Orang sebutnya, Foundational atau fundamental uh, research atau yang kedua uh, tactical. Nah, kalau foundational atau fundamental research itu biasanya kita lagi mau mencari tahu tentang what product to build, uh, how to build it. Nah, itu kapan mulainya ya uh, kita disadinkan by ourselves gitu. Uh, tergantung dengan roadmap kita. Kalau yang tadi tacticals itu biasanya tentang evaluative research juga termasuk dalamnya nah itu ya berarti kita lebih reaktif atau menjawab kebutuhan yang very spesifik nah, jadi gak bisa aja let's say uh, this this quarter uh, uh, objektifnya adalah kita mau naikin uh, apa revenue by segini persen and then biasanya product team kan dari tujuan itu kita turunin tuh oh, apa aja yang perlu kita lakuin apakah mau bikin produk baru atau mau uh, improving the produk sebelumnya ya biasanya cuma itu doang sih uh, apa Uh, uh, yang stimulate the research gitu. Oke. Okay. Thank you. Eh uh, Allah untuk jawabannya. Selanjutnya datang dari uh, Deki Hardian eh uh, izin bertanya kepada Mas Norman, bagaimana cara memilih teknologi yang tepat sebagai solusi untuk customer? Yang sesuai dengan keadaan sekarang atau lagi happening sekarang. Oke, okay. uh, mungkin saya mau start dari uh, quote-nya Steve yang saya put in my deck tadi gitu ya. Jadi there should be that should be the first mindset gitu. Uh, starts with what incredible benefits we can give to the customers. Start with the customer experience and work backward untuk find the technology yang can support that. Purpose or to that goal, you did not the other way around. There is new, shiny, cool things, technology, framework, libraries, or whatever, and we try to stuff that in and push that to the market, push that to the customer. Just we just say that this is some cool, awesome technologies, it's a breakthrough, uh, the future of the world. Gitu. Uh, it, it doesn't work that way, you always start with the. the, the benefit apa sih yang bisa di, dihasilkan dari teknologi ini gitu. Jadi always start from there karena at the end of the day what we want to do adalah kan address customer problem, customer use our product and everything gitu. Nah, uh, that is the first mindset. Terus uh, pemilihan teknologinya adalah uh, depends on your stage, depends on the company kalian and jadi gini ada company yang very early stage, dia punya empat, dua developer, empat developer, lima developer. There are companies yang punya seratus developers there are companies yang punya lima ratus, there are company yang punya seribu developer, and there are companies yang punya seratus ribu developer kayak Microsoft. So uh, teknologi yang tepat for each of these companies is different, gitu ya terus depends juga are you a sales driven product driven atau technology driven company gitu. Jadi kalau in a very early stage startups and company the best technology atau teknologi yang tepat adalah the things where you can build things fast and ship fast. Gitu. Uh, other things let's consider that later karena dia at the lower priorities gitu. Jadi you may want to really focus on the the agility or the the fast of the shipment of the product itu, something yang uh, all your existing team member understand misalnya. As you grow bigger, then you may do different criterias lagi gitu. Uh, mungkin udah bicarain, should we buy or should we build gitu. And then should we use it, uh, should we build it in such way ini jadi become our intellectual property or not gitu. Jadi intinya gitu. Tiap stage. Will be different. Jadi uh, the rational for the decision making on the using of the technology will be very different. Uh, but yeah, at the end of the day, there are some other aspects gitu kan. Kayak misalnya, is it open source or is it proprietary from a vendor? Uh, is it supported gitu uh, ya? Terus is it easy to find the talents in the market that can work on that technology gitu? Jadi you need to also look at these things uh, when you want to make the consideration gitu. Oke, okay. jadi setiap stage-nya itu akan berbeda gitu ya, Pak Norman ya, tergantung kebutuhan bisnisnya seperti apa juga, dan kita harus sesuaikan kepada kebutuhan kita masing-masing. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini jadi uh, pertanyaan terakhir, uh, datang dari Anonymous, uh, mungkin ini untuk Mas Deniar, uh, produk TELIN yang paling sering di-request buat bantu update customer experience itu apa ya, Mas ya? Penasaran sama solusi utamanya TELIN. Silahkan mungkin, Mas Deniar. Wah wow, ini ya banyak mungkin kali itu kan ada dua tipe customer satu carrier telco gitu ya sama telco gitu ya satu lagi apa namanya untuk enterprise mungkin saya yang lebih kena ke teman-teman yang enterprise kita punya produk content delivery network kita kerjasama sama partner kita punya cloud connect dan sebagainya which is yang membantu pelaku digital itu supaya dia bisa enable uh, digitalnya uh, lebih cepat gitu bisnis yang yang mana yang memang kompetensinya telco itu mereka offer ke kita gitu ya dan sisanya tadi yang tadi uh, seperti Pak Norman bilang they even they buy or they build gitu itu jadi okay. kita ada dua ya uh, uh, ada content delivery network, security itu sama, satu lagi ada kita ada uh, cloud connect. Gitu. Tapi uh, saya bilang sih uh, produk yang kita jual itu sebenarnya bukan as a product tapi how we can have a solution for customer even somehow produknya simple tapi itu bisa uh, menuhin pain-pain customer yaitu yang kita bilang itu produk yang uh, paling bagus. Nggak harus yang sophisticated, nggak harus yang ini ya. Oke, okay, Goodrit Mas. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan customer seperti apa Thank gitu God. ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay, terima kasih mungkin untuk teman-teman itu akan menjadi pertanyaan terakhir mungkin untuk sesi kita hari ini. Uh, mohon maaf jika memang tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena keterbatasan waktu yang ada. Dan terima kasih juga untuk para pembicara yang sudah menyempatkan waktunya uh, hari ini. Sebagai penutup, uh, boleh nggak mungkin dari setiap pembicara yang ada dari Mas Joel. Dari Pak Norman dan juga dari Mas Daniel menyampaikan uh, satu buah takeaways gimana caranya untuk kita uh, improving customer experience. Secara singkat aja. Mungkin bisa dari uh, Pak Norman dulu. Oke. Okay. Uh, whenever you are in doubt, think customers first. ya, Think about their pleasure, think to build something that they would love to use and they would recommend others to use. Oke, okay, thank, thank you, you. dari uh, Mas Deniat? Ya, yeah, kalau dari saya, uh, banyak problem menyelesaikan masalah customer experience, tapi pilih mana yang uh, kita rasa itu uh, effortnya lebih sedikit, tapi impact-nya besar buat uh, customer. Oke, okay, dan yang terakhir uh, dari Mas Yoel, oleh gue uh, fokus on the problems. Uh, and to figure out the problems, don't just rely on what the customers say. They may not be able to say it to you, or they may uh, have some difficulty to tell them their problems. So if you have some difficulty to figure out the problems, then that's the time for you to, dis to hire designers and researchers. Okay, nice. Terima kasih sekali lagi untuk uh, Mas Joel, untuk Pak Norman, dan juga untuk Mas Deniar yang sudah menyampaikan materi-materi yang luar biasa untuk kita hari ini untuk meningkatkan customer experience dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sesi webinar hari ini saya sebagai moderator hari ini undur diri untuk kita semua dan sampai jumpa di sesi-sesi atau event Tech in Asia lainnya terima kasih dan selamat sore thank you selamat sore thank you selamat sore